Salam seduh kopi Indonesia. Hari ini saya lagi di Bogor. Jadi ngopi keliling lagi ada di Bogor. Kita keliling-keliling tempat-tempat kopi yang ada di Bogor. Dan ini Aumont Coffee. Mari kita masuk. Adem banget tempatnya. Wow, banyak ya. Di sini mau nyoba manual brew aja deh, kayaknya. Ini kedua kalinya datang ke Aumont Coffee. Tempatnya masih sama seperti dulu, masih nyaman. Sate mesen. Halo. Ada single origin nggak? Single origin ada apa aja tuh? Ada puntang, kayaknya. Dan perahu, pemanggung. Puntang aja deh. Puntang aja. Kalau misalnya apa tuh? Oke. Jadi dia nggak yang terlalu asam banget. Oke. Jadi bikin apa nih? Japanese size kali. Ada lagi? Udah itu aja. Saya bikin video nggak apa-apa ya? Boleh kak. Oke, thank you. Mau pakai atau ini? Pakai cash. Iya. Totalnya jadi 35.000. Single originnya 35.000 rupiah. Aumont buka dari kapan kak? Aumont buka dari 2020. 2020. Oh pas COVID. Yeah. Oh, oke. Okay. Sorry. Ya, kuat. Makanya dikasih bills dong. Oke, nanti diantar ya. Nanti diantar ya. Oke. Okay. Ya, kita ke depan sana. Thank you. Kita di sini kali ya. Sambil ngintip-ngintip bikin dia. Di sini ada kayak jendela ke dalam. Nah. Wow. Itu nama creator editing. Nah ini di meja ini serunya adalah di bagian dalamnya itu dia servingnya, dia brewingnya di situ. Dan untuk yang manual brew bisa lihat langsung dari meja ini. Ini mirip-mirip meja bar juga ya, jadi kayak meja bar kedua kali buat manual brew, tapi ini outdoor, jadi di sini indoor, sini outdoor, dan kacanya bisa digeser-geser. Tadi udah izin abangnya untuk membuka, untuk melihat proses bikinnya, dan itu udah selesai bikinnya. Nah, diaduk-aduk, distir, wow. Metodenya pakai origami, bawahnya kasih ice, jadi Japanese ice lah, tapi pada umumnya Japanese ice dipakainya kan di Tripper V60 ya. Ya kalau ini pakai origami. Jadi pengen coba rasanya seperti apa. Kita tunggu. Nah, ini langsung ya. Tuh kan. Cocok. Semoga cocok. Wow. Keren ya tempatnya. Wah. Tempat naruhnya kayak gini ya. Oke, feedbacknya bisa dilihat nanti di YouTube gua. Langsung diupload, tenang. Siap. Kita tutup biar abangnya. Iya. Namanya siapa, Mas? Kemal. Kemal. Kemal, saya ada channel YouTube Seduhan Project. Namanya. Jadi lagi iseng ke Bogor, tadi dari Nako, habis itu sini enggak tahu ntar malam kemana lagi. Jadi lagi lewat. Oke. Oke. Saya cobain, saya pengen nikmatin nih seduhan dari Aumont Coffee dengan Mas siapa nih seduhannya? Farhan. Farhan, dengan Mas Farhan seduhannya kita cobain dulu ya. Ntar takutnya jangan dibilang pendekarin ya Mas ya. Jangan di... Enggak, ntar dibilang pendekar, hidup pendekar. Pendekar kopi Indonesia. PKI dong. Juicy. Kalau udah senyum kayak gini nih artinya enak. Wah ini sih keren rasanya.
mouthful banget di mulut tuh, kayak berasa penuh semua rasanya. Dia juicy banget rasanya, ada buah-buahnya juga berasa. Kalau pengen tahu buah apa, datang aja ke sini sendiri ya. Cobain dari Puntang, dan ini Puntang banget. Puntang yang biasa gue cobain rasanya sama kayak gini. Mas udah nyeduh berapa lama, Mas? Dari 2018-2019 ya. 2018-2019, jadi pantesan ini enak banget, gila. Saja. Langsung okay. Langsung hilang, Pak. Seduhan berapa, tuangan pertama langsung hilang. Terima kasih. Iya, thank you. Asli enak ini beneran. Worth the price, man. Rasanya beneran keluar semua. Wow. Keren, kita ajak ngobrol kali ya? Mau ya? Kita coba tanya dulu ya. Halo, jadi sekarang boleh ngobrol sama Mas Farhan ya. Sebenarnya kalau ngobrol Mas apa? Apa? Bang bisa. Bang aja, Bang Farhan. Ini enggak bang itu enggak Sunda banget ya, enggak Bogor banget ini. Iya. Kang sih biasanya. Kang biasanya. Ah, udah kebiasaan Mas aja lah ya. Maksa. Tadi seduhannya asik sih. Serius. Origami baru, gua baru pertama kali ngerasain origami dibikinin Japanese gitu. Di Jepang. Iya. Okay. Kenapa di sini makainya origami bukan V60? Karena gua lagi pengen explore di origami aja sih. Nanti keluar rasanya ya. Walaupun gua nggak tahu rasanya apa aja, keluar aja dibilangnya. Tadi kemarin apa nggak apa? Ini juga ada. Tadi dari tahun berapa? 2018. 2018. Itu langsung membar kayak gini. Enggak sih, awalnya kayak homebrewers gitu. Homebrewers aja. Baru-baru kerja tuh 2019-2020an. Baru mulai kerja barista. Tapi kalau homebrewers biasanya malah lebih ngulik ya. Ya, lebih eksperimen. Iya, betul. Kalau masuk di Aumon dari kapan? Masuk Aumon baru 1 tahun 7 bulanan. 1 tahun 7 bulan? Iya. Baru 1 tahun 7 bulan. Baru tuh 1 bulan, 2 bulan tuh baru. Bang, ini 1 tahun 7 bulan. Udah lama. Wah, gimana di Aumon? Seru? Seru itu. Lihat sini sih ramai banget sih. Dan orang-orangnya muda semua ya. Muda kebanyakan ya. Anak muda, pengusaha muda. Dari tadi melihat kanan kiri pada main laptop ya. Ya, banyak yang kerja di sini, laptopan kalau pagi pasar. Yang paling recommended sebenarnya apa sih di sini? Menunya, minumannya? Mau kopi apa non kopi nih? Kopi dulu lah. Kopi. Bisa coba cappuccino. Cappuccino. Cappuccino atau gak split shotnya? Split shot. Iya. Apa itu? Split shot tuh kita dapat single shot espresso bersama milk grade. Sama milk base ya. Mau pilih bisa piccolo, cappuccino atau latte. Menarik sih. Cobain tuh yang lagi nonton, datang ke sini cobain. Jangan gua lagi yang nilai ya. Cobain sendiri. Kalau yang non kopinya rekomendasi. Kopi. Paling ada di Mocktail ada di Florence 1919-nya sama Strandbar. Lumayan sih. Kalau Mocktail tuh namanya unik. Jadi bisa dijelasin isinya apa gitu, rasanya kayak gimana? Untuk si Flores 1919 kita ngambil konsepnya ya, yang bikinnya, yang garapnya tuh hampir mirip konsep Negroni gitu sih. Okay, untuk yang Flores 1919 sekali lagi cobain aja, datang langsung. Gue soalnya abis ini pengen ke tempat kopi lagi ya, belanja lagi, ngeluarin duit lagi. Asik sih, gue seneng vibe-nya di bagian area sini tuh asik. Ada lampu yang lucu, unik. Nah kalau buat lu sendiri nih, ya. Ya, tadi kan udah yang paling rekomendasi di sini, yang paling enak di Aumon sendiri. Kalau buat lu, kopi yang paling enak tuh kayak gimana?
Kopi yang paling enak. Ya. Yang bisa dinikmati. Wah. Okay. Jawabannya aman. Aman banget itu jawaban. Karena kan beda-beda ya. Iya, makanya menurut aja. Biarin yang lain menurut mereka. Yang penting keluar kayak misal origin ini notnya kayak gini. Usahain keluarin dari gitu. Oh, oke, okay. Jadi yang paling enak menurut lo tuh misalnya single origin dari daerah A, yes. Terus ada notes-nya seperti apa, yeah. Keluar semua notes-nya. Nah, ini kan utang nih. Okay. Notes-nya apa aja sih? Terang apa deh? Yang nyedul loh. Ini yang nyedul apa? Jadi harusnya tahu ya notes-nya apa aja ya. Tapi kurang apa ya, karena tiap hari nyeduhin. Nah, dimaklumi apa enggak nih? Asli, yang itu apa? Contekan mana? Contekan. Kalau nggak mau nyontek, ambil gelas, Pak. Nih, langsung cobain. Lai, coba lihat. Beneran nggak bisa contekan. Bisa di-cut, bisa di-cut. No cut-cut. Boleh. No cut-cut. Ini roastingnya siapa? Ini aroma seduh. Aroma seduh itu dari siapa ya? Dulu bukannya di sini dari SMITH ya? Ambil ya? Dulu kebetulan blend pernah coba. Oh, blendnya. Pernah juga pakai untuk manual brew, ganti-ganti roastery sih. Ganti-ganti. Kalau ini sekarang roastery-nya aroma seduh. Iya. Oh. Kalau boleh tahu ada tokohnya nggak siapa gitu yang orangnya dah? Aduh, ya, saya kurang apa? Oh, prosesornya Irwansyah S. Komaludin dari Putnam Coffee. Taste note-nya peach, jasmine, all grey, bergamot. Bergamot tuh apa? Bergamot tuh hampir kayak jeruk limau gitu. Jeruk limau bergamot. Bergamot, peach, jasmine, all grey. Puntang kopi. Fermentation-nya bos 72 jam. Bergamot. Oh, jeruk bergamot ya. Ush, langsung cepet dong. Teknologi sekarang. Bergamot, peach, jasmine, Earl Grey. Kenapa semuanya nggak ada yang gue pas lagi gue cobain nggak ada rasa itu? Yang ada cuma bergamotnya aja. Bergamotnya ada? Iya. Oke. Okay. Ada rasa bawang. Gurih. Ini mouthful banget sih, juicy banget bro. Jasmine-nya kurang keluar ya? Sama nah, ada. Ada jasmine ada. Kalau dibilang jasmine pasti ada itu. Udah berasa dari awal. Yang gue gak ngerasa itu Earl Grey-nya. Mungkin Earl Grey, tutup kali dikit. Kan dia Earl Grey tea ya? Biasanya Earl Grey itu apa sih? Iya. Earl Grey tea kan? Nah, biasanya kan agak panas keluarnya. Atau tipis gitu. Jadi kalau gak puasa dulu ya. Sekalian persiapan cupping baru kerasa gitu ya. Ini lagi jalan-jalan habis ngerokok, habis apa, makan ini, makan itu. Disuruh ngerasain semuanya ya. Bukan salah ininya, salah guanya, lidahnya kurang peka aja. Yang nyeduh mah tetep aja jago. Udah lama muter-muter gitu? Apa dulu ngebar dia? Sempet ngebar, sempet ngerosting. Okay. Sempet melakukan banyak hal lah di kopi. Okay. Apa nih nama roastery? Gak ada. Oh, gak ada nama roastery. Cuman iseng-iseng aja. Yang jelas sih gue dari 2 minggu terakhir itu gue udah ke 30 kedai. Jadi dalam 14 hari gue udah 30 kedaian lah. Nah, dan sekarang udah 3 minggu. Berjalan 1 bulan gak tahu udah berapa kedai. Iseng ya. Sehari bisa 2 tempat, 3 tempat. Makanya ikutin terus ngopi kelilingnya Seduhan Project. Karena gue bakal terus-terus berkeliling-keliling. Jangan lupa subscribe. Siap. Tadi mau kemana lagi nih rencana? Belum tahu, emang ada rekomendasi gak di Bogor? Rekomendasi Niji udah pernah nyoba? Apa tuh? Niji Coffee Bar yang depan Bogor stasiun. Belum pak, saya pak. Biasanya ada. Di Jakarta. Di depan stasiun, persis. Stasiun Bogor. Oke. Okay. Kita coba kalau ke arah sana berlawanan ya ke arah Jakarta ya. Kalau
daerah-daerah sini, paling yang di dalam sini ada Kopi Klan, Uday Jaya, Ceremony, Britons, ada yang itu. Banyak. Wah, ini tukang keliling juga di kopi ini. Jadi predikat kopi keliling di dia juga. Gue gak banyak tahu kopi di Bogor, makanya yang gue tuju pertama ya cari yang besar aja dulu lah, kopi Nako. Abis dari Nako, jalan ke arah warung jambu, oh iya ada Umon, mampir. Abis itu ya belum tahu akhirnya membawa kemana, karena di Bogor gak sering-sering lah Pak, jauh, lumayan jauh ini, 1 jam 2 jam kesini. Iya betul. Pakai motor kesini apa? Pakai motor, kita motoran aja kalau mobilan. Kopi juga, bensin mobil. Belum ada endorse Pak ya. Jadi yang mau endorse atau apa ya, kali aja bisa baju-baju atau ini kali ya, minta ini ya, endorse ya. Endorse map gitu kan. Jaket, topi, celana, sepatu, semua. Tapi lu awalnya tuh suka kopi atau gimana nih? Awalnya gua tuh kayak sering ya main nyobain kopi. Kan dulu temen gua gawe kopi shop kan tahun 2017-an, iseng-iseng main di sono. Awal tuh gua gak suka, kurang suka sama kopi filter gini. Awal-awal kopi tuh Vietnam Drip tahun-tahun dulu kan gitu. Vietnam Drip, mulai nyoba-nyoba, iseng cobain tuh Rixi. Rixi, oh menarik juga nih, beli alat-alat sendiri akhirnya. Berawal dari iseng, sekarang jadi seperti ini dengan seduhan yang sangat enak. Luar biasa. Oke, sekarang kita kasih challenge dan dia coba untuk challenge. Silakan. Oke, ini dapat apa aja tuh? Anjir, 8 gram. 175 mili, 8 gram, 96 medium. 2 kali pur. Oke, 96. Nah ini challenge-nya udah selesai diselesaikan dengan dadunya tadi ya, variabel-variabel yang dari dadu udah selesai dengan baik, tinggal dicobain rasanya kayak gimana. Aromanya kopi. Iya lah ya. Iya. Coba boleh air putih dulu dikit. Air putih. Air putih. Nice sih, lebih kayak tea like gitu. Yes. Tapi udah. Jadi kayak kalau gue challenge yang kayak okay. Gitu, bukan ngeluarin kayak rasa utamanya okay. Dia, tapi gimana sih cara nyelesain challenge okay. Ini? Challenge-nya. Ya, karena dia kalau dia taunya cuma V60 mungkin bakalan dipaksain V60, nggak yes, pakai switch kayak lu, atau dia biasanya bikin pakai Kalita, dipaksain Kalita. Padahal tubruk boleh, French press boleh, espresso pun boleh. Gimana coba espresso? Gak lah, pokoknya ya seduh petode seduh yang lain, padahal sebenarnya boleh. Nah dia pakai V60 ada switchnya, dan pertama kali yang gua rasain adalah defectnya nggak ada. Jadi kalau defectnya nggak ada, udah oke dia, jadinya keren loh, cobain aja ya. Oke, silakan. Soalnya enak tea like-nya, enak ini apa kopinya? Sumbing tropical fruit. Apa notes-nya aslinya? Notes-nya ada pineapple, kiwi. Oh, kiwinya sih. Kiwinya ada ya. Dua kali minum seduhannya dia. Yang pertama benar-benar seduhannya dia. Yang kedua lewat challenge.
dua-duanya enak dan gue bisa bilang ini challenge-nya komplit banget, keren. Keren bro, oke. Asli, berdua keren. Jadi pendekar dulu sekarang. Mudah-mudahan bosnya gak marahin ya, kita agak masuk sedikit ke bar. Dan kalau gitu sampai di sini aja seduhan apa ngopi kelilingnya. Oke. Ditutup dengan tegukan terakhirnya, tegukan. Lebih keluar, ini agak dingin, lebih keluar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share jika video ini bermanfaat ya. Gua Kemal dan ini Fadmi. Fadmi. Siapa? Farhan Fadmi. Oh. Jadi bingung saya. Dan ini Mas Farhan dari Alpoint Coffee. Thank you, thank you. Dan see you in the next video. Bye.